warga Bogor yang sangat saya cintai. Malam ini tepat jam 12, PSBB tahap ketiga akan berakhir. Kita akan menyampaikan hasil pembahasan kita tentang PSBB ke depan seperti apa. Yang pertama, pemerintah kota telah mengadakan focus group discussion, meminta masukan dari semua kalangan, dari kampus, dari pengusaha, dari berbagai elemen di kota Bogor, meminta masukan untuk rumusan PSBB atau pasca PSBB ke depan. Kemudian Pemkot juga mendengar rekomendasi atau kajian dari pakar epidemiologis Dr. Miko dari UI yang disampaikan kepada kami. Pada intinya yang disampaikan oleh pakar epidemiologis adalah bahwa apabila tren PSBB tahap ketiga di kota Bogor sudah dikatakan melandai, pertumbuhan kasus positif semakin minim, dan juga RO-nya di bawah 1, maka kota Bogor akan bisa untuk memulai memasuki fase baru pasca PSBB. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Dinas Kesehatan tadi sore, dapat kita ketahui bahwa pada PSBB tahap pertama, kasus positif 15, PSBB tahap kedua, kasus positif 14 yang disampaikan berdasarkan kejadian, jadi bukan laporan, dan PSBB tahap ketiga ini adalah 5. Jadi ada fase yang semakin melandai dan RO-nya adalah 0,74. Jadi bisa disimpulkan bahwa kontaminasi di kota Bogor relatif sudah bisa dikendalikan. Tantangan terbesar adalah di arus mudik untuk masuk ke kota Bogor. Nah, karena itu dengan hasil yang seperti ini, yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Bogor adalah mempertahankan secara ketat protokol kesehatan sembari memastikan tidak ada penularan baru yang masuk melalui orang-orang yang masuk kota Bogor, khususnya arus mudik. Karena itu sudah saya perintahkan seluruh aparat, camat, dan lurah dengan RT dan RW siaga memastikan sistem isolasi dan sistem pemantauan orang masuk ke kota Bogor akan jauh lebih diperketat. Nah, karena itu sekali lagi, insya Allah kota Bogor akan bersiap-siap memasuki fase tatanan baru. Pertanyaannya, kapankah fase tatanan baru itu? Fase tatanan baru akan dimulai di kota Bogor insya Allah pada tanggal 4 Juni 2020. Ini menyesuaikan dengan masa akhir dari PSBB di DKI Jakarta. Karena Bogor tidak terlepas dan terintegrasi dari Jakarta dan sekitarnya. Karena itu kita harus selaras, harus seirama dengan Jakarta dan sekitarnya. Tadi saya pun sudah berkomunikasi, konsultasi dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, yang memberikan ruang bagi kota Bogor untuk memutuskan dengan pertimbangan kedekatan dengan Jakarta. Jadi walaupun PSBB di Jawa Barat ujungnya adalah 29, tapi karena pertimbangan kedekatan dengan Jakarta, maka fase tatanan baru dari kota Bogor akan dimulai pada tanggal 4 Juni. Pertanyaan kemudian, bagaimanakah kebijakan pemerintah kota Bogor mulai tengah malam nanti sampai tanggal 4 Juni? Pertama, pada fase antara besok hingga 4 Juni, pemerintah kota Bogor bersama-sama dengan seluruh stakeholders, seluruh elemen yang ada di kota Bogor, pengusaha, pendidik, kalangan PHRI, agamawan, dan semua, akan merumuskan secara detail dan rinci bagaimana aturan-aturan di masa tatanan baru tanggal 4 ke depan nanti. Bagaimana aturan untuk ekonomi, bagaimana aturan untuk pendidikan, bagaimana aturan untuk di tempat ruang terbuka publik, dan lain-lain. Sekarang kita sudah menerima banyak masukan, kami sudah memiliki draft yang juga kami jadikan landasan adalah acuan rujukan dari Kementerian Kesehatan tentang tatanan baru seperti apa. Ini semua akan kami rumuskan dalam waktu 1 minggu, sekaligus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders yang ada di Kota Bogor untuk menyiapkan hal itu. Jadi aturan dirumuskan bersama-sama, tetapi tentunya harus ada
yang diatur oleh stakeholder semua. Secara teknis apa-apa saja yang disiapkan. Kami menimbang dan memutuskan waktu hingga tanggal 4 Juni cukup untuk mematangkan perwali baru nanti yang akan menjadi landasan tatanan baru berikutnya, dan juga memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyiapkan dan mensosialisasikan itu. Kemudian fase setelah nanti malam hingga tanggal 4 Juni, kami menamakan ini fase PSBB transisi. Kenapa? Karena ada beberapa penyesuaian, ada beberapa adaptasi yang akan diberlakukan mulai tengah malam hingga tanggal 4 Juni nanti. Pada prinsipnya protokol kesehatan akan kami perketat. Kemudian yang kedua, sekali lagi pengawasan di wilayah untuk arus keluar masuk orang akan kami perketat. Namun yang ketiga, kami akan memberikan izin bagi toko non pangan dan pasar serta restoran untuk bisa beroperasi dengan sejumlah persyaratan. Pertama, diberlakukan protokol kesehatan secara ketat dan ada pembatasan-pembatasan. Misalnya untuk restoran diwajibkan tetap dengan standar protokol kesehatan, ditambah juga dengan pembatasan atas kapasitas yang ada. Jadi tidak diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas yang penuh, maksimal adalah 50% dari kapasitas dengan kursi yang disimpan. Jadi betul-betul diberlakukan secara ketat. Kemudian untuk pasar dan toko-toko non pangan kami izinkan beroperasi juga dengan catatan diberlakukan protokol kesehatan dan ada batasan dalam jumlah pengunjung. Dalam hal ini perwali akan direvisi, akan ditetapkan besok menjadi panduan bagi Pol PP dan Dishub. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran, tetap kami akan berlakukan sanksi. Apabila ada toko, restoran yang kemudian beroperasi dengan full kapasitas dan tidak ada protokol kesehatan, tentu akan ada tindakan-tindakan penerapan sanksi berdasarkan perwali yang telah direvisi nanti. Yang berikutnya, saya juga memerintahkan kepada para camat dan lurah berkomunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh untuk mengaktifasi masjid. Masjid-masjid harus diaktifasi sebagai pusat edukasi dan juga lumbung pangan atau logistik. Memang masjid-masjid masih kami awasi agar tidak terjadi penumpukan manusia, tetap ada pembatasan dalam tata cara beribadah, tapi kami berharap masjid-masjid ini bisa aktif mengambil peran, tidak saja untuk mengedukasi warga melalui corong-corongnya, melalui speakernya, melalui DKM-nya, tetapi juga bisa menjadi tempat alternatif untuk pusat logistik, lumbung pangan, selain dapur-dapur umum yang kita aktifasi di setiap kelurahan. Saya memerintahkan paling tidak satu kelurahan, satu dapur umum. Ini untuk menutupi kelemahan dari bansos atau BLT yang tidak tepat sasaran. Jadi diusahakan semaksimal mungkin dapur umum aktif di setiap kelurahan dan aktivasi dari masjid-masjid dengan tetap diberlakukannya protokol kesehatan yang ketat. Masjid menjadi pusat edukasi, masjid juga menjadi kelasi center. Tetapi tata cara beribadah tetap semuanya diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Saya kira itu. Jadi malam ini kita akan memasuki fase baru. Untuk selanjutnya nanti tanggal 4 Juni insya Allah memasuki tatanan baru dengan perwali baru untuk mulai menyesuaikan diri warga Kota Bogor berhadapan dengan virus COVID-19. Insya Allah dengan keimanan dan kebersamaan kita bisa lewati masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!